pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang berbahagia dari kelas 7 semuanya. Ya, semoga puasanya untuk hari kedua bisa lancar dan tidak diberikan halangan apapun. Terima kasih. Ya, kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, saya langsung bacakan ya. Untuk persepsinya, yaitu untuk pertemuan sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang cara menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Nah, untuk menyimpulkan isi pantun ini, itu kan pantun kan adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Ini saya ulangi lagi ya. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, fungsi pantun yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, melalui pantun kita bisa menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir. Nah, pasti banyak tuh menyindir, baik secara yang baik, yang sopan, ataupun yang kurang baik ya. Tapi secara tidak langsung itu memberikan nasihat kepada orang tersebut ya. Ingat, untuk isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Dan kesimpulannya ya, betul. Ya, sekarang menyimpulkan isi syair. Nah, syair terletak pada semua baris berupa kisah atau cerita. Untuk bahasa yang digunakan biasanya berupa hiasan. Bahkan hiasan itu merupakan kunci utama dalam syair. Nah, misalkan kalian membaca sebuah syair, itu ada bahasa yang sekiranya kalian sukar untuk dimengerti atau kurang kalian pahami atau jarang kalian dengar. Nah, seperti itu ya, untuk lebih mudah kalian memahaminya. Nah, ingat, untuk macam-macam syair itu ada syair agama. Nah, ini yang paling sering muncul karena termasuk ajaran agama Islam yang biasanya terdapat di dalam syair tersebut. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian ada menyimpulkan isi gurindam. Gurindam syarat dengan agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupannya. Di dalam gurindam tersebut itu terdapat dua baris. Nah, ingat, ada kemarin kita bagikan soal, itu ada pantun, syair, dan gurindam. Jadi soalnya itu kan kalian mengisi bagian yang kosong. Nah, dari pantun tersebut alhamdulillah sudah banyak yang benar untuk jawabannya. Walaupun ada beberapa yang masih kurang tepat jawabannya, tapi saya apresiasi karena kalian sudah mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu. Ya, saya lanjutkan lagi. Untuk baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Jadi ingat, untuk gurindam itu dia ada dua baris. Isi atau maksud dari gurindam tersebut terdapat pada baris kedua. Nah, dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Oleh karena itu, fokuslah pada baris kedua jika kita akan menyimpulkan gurindam tersebut. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk untuk menelaah struktur. Kita kembali lagi, kita ulang kembali materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Ya, untuk KD-nya yaitu 3.14, itu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Ini saya ulangi lagi ya. Kita menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Puisi rakyat itu kan ada tiga, ada pantun, syair, dan gurindam. Jadi perlu diingat lagi ya, nanti kalau ada soal semester, sebutkan macam-macam puisi rakyat. Jadi perlu diingat, puisi rakyat itu ada tiga, jangan sampai salah lagi. Puisi rakyat itu ada pantun, syair, dan gurindam. Langsung aja, untuk indikatornya itu menentukan struktur pantun. Nah,
ini kan pantun syair dan gurindam atau bisa disebut dengan puisi rakyat. Melantunkan ciri-ciri bahasanya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu setelah menyimak materi ini, kita dapat untuk menentukan ciri bahasa dan menentukan struktur pantun tersebut. Nah, nanti apabila dari kalian masih ada yang kurang paham atau masih ada yang sekiranya ada yang perlu ditanyakan kembali, bisa langsung saja japri gurunya masing-masing. Nah, untuk materinya yaitu pola pengembangan isi pantun, gurindam, dan syair. Kemudian ada variasi kalimat perintah, saran, ajakan, larangan dalam pantun. Nah, apa saja sih kalimat perintah, saran, ajakan, dan larangan? Padahal kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari sering kita lakukan tanpa kita sadari, ya. Nah, yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, ini kita masuk struktur pada puisi rakyat, ya kan? Nih, puisi rakyat itu meliputi pantun, syair, dan gurindam. Adalah susunan kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing puisi rakyat tersebut. Kemudian, ciri tersebut ditetapkan pada puisi rakyat yang kita baca sebagai dasar penulisan struktur puisi rakyat tersebut. Nah, ingat, saya ulangi lagi, untuk struktur pada puisi rakyat yang pertama kita ambil pantun. Sebelah kiri ini adalah contoh pantun. Sebelah kanan ini adalah ciri-cirinya. Harus kalian lihat ciri-cirinya dan pantunnya. Ini masih banyak yang salah ya. Untuk rima atau akhir setiap baris itu ABAB. Ini saya ulangin ABAB. Masih ada terkadang yang tanya, Pak, kalau pantun itu di belakangnya beda-beda bagaimana ya? Misalkan di belakangnya ini M. Terus gak lama ini G, terus ini C, baris ketiga. Terus baris keempat itu jadi A lagi. Apakah disebut pantun, Pak? Tidak ya, tidak. Itu ada dari beberapa teman-teman kalian. Nah, jadi maksudnya dari ABAB, susunannya itu baris pertama dengan baris ketiga, belakangnya itu harus sama. Maksudnya sama apa? Hurufnya, bahasanya begitu aja supaya kalian lebih mudah memahami. Nah, untuk baris kedua dan baris keempat itu belakangnya juga harus sama. Ini khusus untuk pantun ya, dikhususkan untuk pantun. Kita lihat, air surut memungut bayam, AM. Kemudian sayur diisi ke dalam kantung, NG atau G. Jangan diikuti tabiat ayam, berarti ini AM lagi. Berarti baris ketiga ini sama dengan baris pertama. Kemudian bertelur sebiji Rio sekampung, NG. G ini baris keempat berhubungan dengan baris ketiga. Baris pertama berhubungan dengan baris ketiga. Ya, itu. Kemudian kalian harus ingat juga, baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran dari pantun. Baris ketiga dan keempat itu isi. Jadi apabila kalian ingin mengartikan sebuah pantun, mengartikan maksud dari pantun tersebut, kalian fokuslah pada baris ketiga dan baris keempat. Nanti kalian bisa memahami arti sebuah pantun tersebut. Nah, ini kan sudah bisa kalian lihat, jangan diikuti tabiat ayam. Ayam itu kan banyak. Nah, jadi kita jangan mengikuti ayam apabila ada kehebohan atau apabila ada suatu masalah atau ada pembicaraan orang yang membicarakan kehidupan kita. Itu mereka pasti akan membicarakannya bersama-sama atau gosip bahasanya seperti itu ya, jangan sampai seperti ayam ya tabiatnya. Nih, kemudian kita telaah strukturnya. Yang pertama, satu bait ada 4 baris, betul enggak? 1 2 3 4. Benar. Rimanya MG MG. Sama, ini kan ABAB, ini kan cirinya. MG MG ini kita sesuaikan dengan pantun tersebut. Jadi misalkan air surut memungut bayam, ini kan belakangnya M. Untuk baris pertama, sayur diisi ke dalam kantung. Nah, baris kedua ini kan G. Kita sesuaikan nih belakangnya. Kemudian baris ketiga M, baris keempat lagi huruf G. Ya, seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian baris ke satu dan kedua itu adalah sampiran 1 2. Kita kembalikan lagi baris ke satu dan kedua. Kemudian
baris ketiga dan keempat itu udah adalah isinya, isi pantun. Jadi ini yang menentukan bagaimana sih arti dari pantun tersebut. Apa sih artinya? Ini harus diulang-ulang untuk membacanya supaya kita bisa memahami arti dari pantun tersebut. Kita lanjutkan dari struktur pada puisi rakyat. Nah, dari pantun sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di kolom komentar. Yuk, 1 menit ya. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada yang kurang paham tentang struktur pada puisi rakyat. 1, 2 belum ada. Oke, sambil menunggu untuk saya lanjutkan lagi ya. Oh ya, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian kebahasaan pada puisi rakyat itu ada jenis kalimatnya, kata penghubung itu apa saja, ada dan, atau, jika, dan lain-lain, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa sih kalimat tunggal dan kalimat majemuk, nanti akan kita bahas. Nah, contohnya seperti ini, kebahasaan berdasarkan jenis kalimat. Contohnya, kalian bisa lihat di layar kalian itu ada kalimat perintah. Nah, perintah itu kan pasti suruhan, pasti ada suruhannya. Buanglah sampah pada tempatnya, tolong bersihkan tempat itu. Secara tidak langsung kita kadang sering mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian ada kalimat saran, berisi saran yang baik. Kamu kalau ingin melakukan hal seperti ini, sebaiknya kamu harus ya, seperti itu. Kamu jangan seperti itu agar kamu bisa menjadi, contoh-contohnya ya, secara tidak langsung kita ucapkan kepada kerabat, saudara, teman kita, teman sebaya, dan lain-lain. Atau terkadang orang tua kita sering memberikan ucapan tersebut secara tidak sadar ya. Oke, untuk kalimat ajakan, nah seperti ayo, mari, seperti itu kan sering-sering kita dengar, ayo ke kantin, ayo kamu sudah belajar kah atau belum, nah, seperti itu. Kemudian untuk kalimat seru, berisi ungkapan rasa hati, kagum, senang, sedih. Dan ada kalimat larangan, yang berisi larangan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan, jangan-jangan kamu kayak gitu, kasihan, misalkan seperti itu, untuk bahasa kehidupan sehari-hari ya. Nah, hindarilah hal-hal yang membatalkan puasa, contohnya seperti itu. Ya, selanjutnya, kebahasaan berdasarkan kata penghubung kan banyak tadi tuh, sudah saya jelaskan, cuman kata penghubung ini dibagi lagi, ada tujuan, yaitu kata penghubungnya supaya, untuk, agar, guna. Kemudian kata penghubung sebab, maaf ya tadi, yaitu sebab itu, karena, oleh karena itu juga bisa, oleh karena juga bisa. Kata penghubung akibat. Nah, untuk kata penghubung akibat yaitu menggambarkan peristiwa atau tindakan yang terjadi ya, yang ditandai dengan tanda atau ditandai dengan kata sehingga, sampai, atau akibatnya. Jadi penyebab kita melakukan hal tersebut, makanya kamu jangan seperti itu. Itu untuk bahasa kehidupan sehari-hari. Nah, atau akibatnya kamu seperti ini, akibatnya seperti itu. Untuk kata penghubung yang terakhir, yaitu menjelaskan suatu hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada terpenuhi. Maksudnya, jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila, mana. Ada nih kalian sering melihat di buku-buku paket kalian, ada kata-kata seperti ini. Untuk ini kata penghubung yang biasa saja kalian, umum kalian baca di dalam buku-buku tersebut. Ya, untuk kalimat tunggal dan kalimat majemuk, nah ini saya bacakan lagi, kita ulang lagi ya untuk kalimat majemuk. Nah,
Kalimat tunggal dulu. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Pagi-pagi saya sarapan. Sudah, itu aja. Pagi-pagi saya ini subjek, sarapan itu predikat. Objeknya tidak ada, keterangannya juga tidak ada. Seperti itu. Kalau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau satu predikat yang menjadi penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Jadi ada kata hubungnya. Majemuk hubungan syaratnya ini untuk kata hubungnya kan banyak. Jadi jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Jika ini menjadi kata hubung untuk kalimat majemuk. Ya, pokoknya kalimat majemuk ini ditandai dengan lebih dari satu subjek. Nah, misalkan hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Nah, agar kalimat ini bahasanya nyambung atau bahasanya lebih mudah didengar atau lebih mudah diucapkan atau lebih bisa dibaca dalam kebahasaannya, yaitu ditambahkan kata agar atau supaya hidup tercapai tujuan. Ini bisa juga hendaklah pemuda rajin belajar. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana Pak apabila kata penghubungnya ini berada di tengah-tengah kalimat? Nah, seperti itu ya. Ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang bisa dimasukkan di dalam dua buah kalimat tersebut. Ya, seperti ini. Hidup bermalas-malasan jika masa depan apa? Jika atau seandainya, ini bisa juga, ini kurang Pak. Kalau misalkan kalian kata ini tidak masuk atau tidak apa ya, rupang untuk dimasukkan, berarti dia tidak cocok untuk berada di tengah, berarti dia berada di depan. Seperti ada kata dan, terus atau, itu dia ada di tengah kalimat. Tapi sangat jarang untuk kata-kata seperti ini dia berada di antara dua kalimat. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, seperti ini bisa kita jelaskan lagi. Majemuk hubungan penyebaban. Nah, ditandai dengan sebab, karena, oleh karena. Nih, yang saya bahas tadi, dua buah kalimat ini dia berada di tengah. Hari ini aku atau saya bersedih karena berpisah dengan sahabat, seperti itu. Misalnya dia berada di tengah di antara dua kalimat. Nah, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Terus ada lagi yang Dian belajar keras agar dapat memenangi olimpiade, itu juga bisa. Atau Dian belajar keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Jadi untuk kalimat majemuk ini ada yang berada di depan, ada juga yang berada di antara dua kalimat, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk majemuk hubungan cara, yaitu dengan cara menjual koran dia mendapatkan uang untuk hidup dengan berpikir cermat. Generasi muda menggapai asa ini, kata-kata yang ini. Dengan cara, mohon maaf ya, ini tidak saya garis tebal. Ya, dan lanjutkan lagi. Untuk sebelum saya masuk ke struktur kebahasaan pantun, perlu diingat kembali bahwa hari ini tidak ada tugas. Tapi bagi siswa yang ini belum mengumpulkan tugas yang kemarin-kemarin beberapa kali, bisa dikumpulkan melalui WA masing-masing gurunya tentang materi ini. Dan tugas yang masih kosong-kosong untuk siswa bisa segera dikumpulkan. Apabila ada yang masih bertanya misalkan seperti ini, Bu, Pak, bisa minta tolong kami minta soalnya lagi atau minta tugasnya lagi. Nah, sebelum kalian berbicara hal seperti itu, sebaiknya kalian buka GCR, kalian cek di situ ada keterangannya. Misalnya belum tugas 3 titik berapa sih atau 4 titik berapa sih yang belum, cek di situ, karena di GCR sudah lengkap semua tugas ada di GCR. Jadi bagi yang merasa belum mengumpulkan, segera mengumpulkan karena sangat berpengaruh untuk nilai kalian ya. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi.
Kemudian ada menelaah struktur dan kebahasaan pantun. Nah, ini kita jelaskan bersama. Seperti yang sudah saya bilang tadi, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi, terdiri dari empat baris. Dan termasuk ini A B, maksudnya A B, ya baris pertama dan ketiga ini sama-sama belakangnya huruf M, baris kedua dan baris keempat ini sama-sama huruf S. Jadi bisa diumpamakan ini A, ini B, ini A, dan ini B. Seperti itu. Sama untuk penelaahnya seperti ini strukturnya. Seperti ini bisa kalian baca sendiri ya. Untuk kebahasaannya seperti ini. Oke, bisa saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian kita akan menelaah struktur dan kebahasaan syair. Nah, ingat, untuk syair itu berbeda dengan pantun karena rimanya dia belakangnya itu hurufnya sama, A, maksudnya seperti itu. Terus ada pertanyaan misalkan seperti ini, Pak, kenapa sih kok pantun nggak bisa A, atau kenapa sih kok syair ini nggak A, B. Karena syair itu sudah ketentuannya dari sana seperti itu. Untuk rimanya dia hahaha. Apabila rimanya ini A, B, berarti dia masuk ke dalam kategori pantun. Seperti itu. Ya, jangan sampai kalian terbalik untuk membedakan syair pantun. Sudah sangat jelas itu terlihat di sebuah cerita atau sebuah kalimat atau sebuah strukturnya dari pantun ini sudah terlihat banget. Kalian bisa lihat dari akhir kata itu bisa terlihat. Kemudian untuk strukturnya satu bait ada empat baris. Ini bait ya, apa sih bait itu? Bait ini keseluruhan ini, ada empat baris. Rimanya sama, hahaha, atau bisa dibilang A. Kenapa sih kok A? Ya itu umpama, karena sama atau mirip A semua gitu. Nah, A itu mau B juga tidak masalah, C juga tidak masalah ya. Nah, kemudian baris keempat itu adalah isi. Nah, baris keempat ini isi. Keempat baris. Keempat baris maksudnya semuanya adalah isinya. Jadi untuk menelaah struktur dan kebahasan atau mencari arti dari syair tersebut, kalian harus membaca semuanya. Nah, ini maksudnya artinya ada di semua baris. Wahai Ananda, Ananda, ada amanah untuk Ananda. Kamu harus bekerja keras agar hidupmu itu tentram, apalagi di dunia dan di akhirat mendapatkan faedah. Seperti itu. Jadi kita Ananda itu maksudnya ditunjukkan kepada seseorang. Jadi kita tuh harus bekerja keras, jangan malas walaupun capek, walaupun nesu, kita harus semangat agar nanti masa depan kita bisa bersantai atau bisa menikmati hasil dari kerja keras kita. Ya contohnya seperti ini, saya ini pengen punya komik atau pengen punya HP, caranya bagaimana ya? Bekerja keras, nabung. Dan seperti itu. Akhirnya setelah sekian lama nabung kan, nanti kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jangan dikit-dikit. Pak, saya pengen HP. Jangan gitu, kalau bisa menabung. Kerja keras, usaha dulu. Atau tunjukkan bahwa prestasi kalian itu di bidang sekolah bagus atau bisa menyaingi teman-teman kalian atau bisa membanggakan sekolah. Pasti nanti kan ada hasil dari jerih payah kalian itu pasti akan membuahkan hasil seperti itu. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, Gurindam, kita masuk nih. Untuk Gurindam, dengan Bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Untuk Gurindam, dia terdiri dari dua baris. Jadi kedua baris ini mempunyai berirama yang sama, kakak, dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Alhamdulillah. Nah, untuk kedua baris dari Gurindam, kenapa sih Gurindam itu Pak hanya dua baris?
Kenapa si Gurindam itu tidak 5? Kenapa si Gurindam itu tidak 6? Atau tidak 10? Atau tidak 4? Nah, ini akan saya jelaskan lagi. Kenapa? Karena Gurindam ini memang dari ketentuan di sana terdiri dari 2 baris. Apabila kalian menemui Gurindam yang ada 4 baris, misalkan ini 2 baris, di bawahnya ada 2 baris lagi, ingat, 2 baris di atas ini gabung jadi 1, tapi tidak gabung dengan 2 baris yang ada di bawah. Jadi dia memiliki berbeda bait, baitnya. Jadi 2 baris di atas ini 1 bait. Kalau di bawah ada 2 lagi, berarti itu bait yang beda lagi, seperti itu. Jadi tidak gabung 4 baris ini, misalkan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4, itu apakah tergabung? Tidak, itu bisa. Jadi 1 bait untuk di 2 baris di atas, nah, 1 bait lagi itu untuk 2 baris yang di bawah, seperti itu. Jangan sampai terkecoh. Diingat juga di belakangnya untuk kata-kata di belakangnya ini bagaimana rimanya, ya, rimanya bagaimana, rimanya ABAB atau rimanya AAA, itu harus kalian perhatikan, seperti itu. Sedangkan iya, ini sebelum saya masuk ke materi atau sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak sekalian? Ini perlu diingatkan kembali ya, bahwa untuk hari ini tidak ada tugas. Tapi bagi yang belum mengumpulkan tugas pantun untuk kadik-kadik sebelumnya atau yang belum mengumpulkan tugas dari materi yang sudah dijelaskan dari masing-masing guru, itu jangan sampai tidak mengumpulkan tugasnya, atau kalian juga harus segera mengumpulkan. Itu bisa melalui WA atau melalui di GCR, itu juga bisa, terserah kalian, kalian bagaimana cara mengumpulkannya. Yang penting saran saya, kalian harus mengerjakan, kalian lengkapi tugasnya. Masalah benar atau tidak itu urusan kedua. Yang pertama, kalian rajin dulu untuk mengumpulkan tugas. Jangan takut untuk mengumpulkan tugas ini salah atau tidak. Terus ada pertanyaan lagi nih, bagaimana Pak kalau tugasnya diketik atau bagaimana? Bisa, boleh saja untuk tugasnya diketik, langsung saja nanti dikumpulkan melalui WA masing-masing guru kelas 7A dengan siapa, 7B, 7C, 7D dan seterusnya dengan siapa, seperti itu, dengan masing-masing guru. Ingat juga bagi siswa-siswi, apabila kalian ingin mengumpulkan tugas, harap cantumkan nama, jangan langsung japri, Pak saya mau minta tugas kemarin, Pak saya mau mengumpulkan tugas, tapi tidak mencantumkan nama. Jadi bingung loh gurunya nanti. Jadi ingat, apabila ingin mencantumkan nama, jadi tata krama yang baik itu adalah cantumkan nama atau selamat pagi atau selamat malam atau assalamualaikum, saya nama ini dari kelas ini tugas saya, seperti itu. Udah kan simple, jadi guru tidak perlu bertanya lagi. Tidak jalan. Yang terakhir. Ya. Macet di habis ini. Oke. Iya, yang bawah. Iya. Ya, mukanya jangan tegang ya. Kalian santai saja, jangan tegang. Di sirat jari besar. Ya. Cuma dari slide-nya. Dari slide yang memang slide yang salah atau bagaimana. Masalah. Enggak usah di slide show. Ya, ini untuk yang terakhir ya.
ingatkan lagi dari kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu struktur pada puisi rakyat pantun jaya dan gurindam itu adalah susunan kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada tiga, pantun, syair, dan gurindam. Kemudian ciri tersebut ditetapkan pada puisi rakyat yang kita baca. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan atau perasaan pesan kesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan atau tulis. Jadi strukturnya atau kita berusaha mengungkapkan gagasan. Ini kan masih banyak waktunya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau misalkan ada yang ingin bertanya, Pak, saya ingin bertanya untuk semester yang kemarin, untuk soal semester yang kemarin itu masih adakah soalnya atau jawabannya masih adakah? Atau misalkan kalian ada kesulitan mengerjakan soal nomor berapa, Pak, ada soal nomor ini nah Pak, saya kurang paham jawabannya, jawabannya apa ya kira-kira, kenapa seperti itu, bisa ditanyakan langsung. Dan nih saya ingatkan lagi ya, untuk tugas hari ini tidak ada tugas, tapi ada beberapa tugas dari beberapa KD yang masih kosong, itu mohon dilengkapi ya, mohon dilengkapi agar bisa membantu nilai-nilai kalian. Jadi misalkan nilai kalian dalam semester itu anjlok atau nilai kalian dalam semester itu turun, jadi nilai tugas ini bisa membantu meningkatkan kembali nilai kalian atau mengangkat nilai kalian, biasanya seperti itu. Saya ingatkan lagi, tugasnya bagaimana sebenarnya? Jadi saya beri kebebasan atau kami beri kebebasan untuk tugas bahasa Indonesia, mau WA, mau ditulis ketik atau tulis tangan atau dari komputer atau mau dari CCR atau mau dari apapun itu, yang penting tugas itu bisa dikumpulkan, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan tugas, cukup bisa dijabri WA masing-masing guru. Ini tidak berlaku untuk bisa-bisa saja ya, untuk semua tugas yang lain, untuk mata pelajaran yang lain, agama Islam, matematika, dan lain sebagainya ya. Jadi, dan untuk tata krama dalam penulisan atau dalam mengumpulkan tugas, ingat harus ada salam atau ada selamat pagi atau bagaimana. Kemudian sebutkan nama kalian ya, itu agar sopan, itu kesopanan kalian juga bakal dinilai dari guru tersebut. Permisi Pak, permisi Bu, saya atas nama ini dari kelas ini ingin mengumpulkan tugas, terkirim, sudah selesai, seperti itu ya. Saya ingatkan kembali tata krama dalam pengiriman soal atau mengirimkan tugas itu perlu diperhatikan. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat puasanya, jangan lupa berdoa untuk salat dan agama lain dan kegiatan kalian, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian tetap safety, jangan terlalu berpergian ke tempat yang ramai-ramai, dan lengkapi tugasnya lagi. Terima kasih, saya akhiri, saya tutup. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.